Halo semua, aku masih di Departemen Agricultural BGI Research dan saat ini sedang bergabung dengan tim MGI dalam melakukan Hainan Genotyping Project di bagian desain primer menggunakan teknologi KESP pada microchip terkode. Hai, aku di bagian Departemen Institute of Biochemical, khususnya di divisi Synthetic Technology Development. Aku lagi join research yang melakukan rekayasa probiotik yeast untuk dapat bertahan hidup di usus manusia agar probiotik yeast ini dapat menurunkan kadar hyperuricemia atau meningkatnya asam urat pada tubuh yang dapat menyebabkan radang sendi. Halo semua, saya Ivanes Tepu dari Departemen Agriculture Research and Application. Saat ini saya sedang mengerjakan proyek spesiotemporal transkriptomik dari perkecambahan biji beras. Saya melakukan analisis bioinformatika pada tahapan pre-processing seperti clustering maupun filtering dari sampel sel biji beras. Sel yang dianalisis merupakan sel scRNA sequence ataupun single cell RNA sequence. Halo! Kami bergabung di Departemen Precision Health, khususnya di Divisi Medical and Population Genetics. Di sini, kami melakukan penelitian selama 1 tahun sekaligus tugas akhir kami ini. Adapun topik penelitian kami adalah mengenai pemanfaatan deep learning untuk prediksi konsekuensi mutasi. Jadi, kita pengen tahu apakah varian tersebut bersifat patogen atau benign. Nah, tentunya dengan menggunakan teknologi deep learning. Nah, ini merupakan gabungan dari biotechnology dan computer science. Nah, kalian tadi udah mendengar beberapa project yang kita lakukan di sini. Bagi yang berminat dan ingin bergabung, kalian bisa lihat project-projectnya di link di bawah ini. Kami tunggu kehadiran kalian di sini ya. BGI on Oxford.